Saingan di bulan Ramadan lazimnya bawa tuah buat Ezuan Nasir Khan tetapi tidak di Gwangju. Atlet itu gagal menempah kelayakan ke final air rifle 10 meter. Seperti saingan sukan Commonwealth Glasgow Scotland tahun lalu, Ezuan tidak ada masalah untuk beraksi sambil menunaikan ibadah berpuasa. Selalunya situasi ini meningkatkan tumpuan ketika membidik. Namun tak mengapa di Gwangju, Ezuan Longlai menuju penghujung saingan kelayakan. Saya ingat hari ini bolehlah. Boleh tahan 40 shot dia dan ada lagi 20 shot, dua series tu. Survive lah, saya kena survive sikit dah, tak ada energy. So saya tawakal lah, saya survive, saya push lagi push, boleh maintain lagi lah. Alhamdulillah saya maintain lah saya punya skor. Lagi bagus lagi pada SEA Games saya tembak ke sini. Ezuan akur berat untuk dia mengorbankan tuntutan bulan Ramadan dan akan berbincang dengan pegawai perubatan negara dan barisan jurulatih untuk saingan akan datang. Pemenang pingat Perak Sukan Asia Incheon Korea Selatan 2014 ini akan cuba untuk menghadiahkan pingat buat kontinjen universiat dalam acara kepakarannya Rifle Pro 50 meter pada 8 Julai. Untuk 50 meter mungkin saya kena fikir balik. Mungkin saya terpaksa tak berpuasa untuk 50 meter untuk nak dapatkan energi tu balik. Take experience daripada sinilah, daripada air rifle.